Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Maya. Welcome back to my channel MYPS88. Sekarang aku lagi di Surabaya dan lagi mau nyobain salah satu tempat fluffy pancake populer di Surabaya yang pastinya kalian pasti ngerti ya. Namanya Pain & Co, di lokasinya di Galaxy Mall Surabaya. Nah, kali ini aku mesennya 2 pancake manis sama 2 minuman. Nah, untuk pertama kalinya aku nyoba yang ini, dia menu baru. Ini masuknya. Jadi ini namanya Leci de Coco. Jadi isinya itu dia leci of course, terus ada nata de coco-nya. Terus dia dikasih Australian cream cheese Chisuki ini di atasnya. Ini di harga Rp38.000 karena kita mesen yang besar. Terus yang ini ada Ginza Galaxy. Jadi ini minumannya rasa peach dan lemon, ada potongan buah strawberry sama dikasih blue flower soda. Cuman untuk kali ini aku di sini di restonya aku mau nyobain yang leci nata de coco dulu karena ini besar. Pikirku ini nantilah buat di takeaway aja, tapi nanti tetap aku reviewin rasa Ginza Galaxy-nya. Jadi kita langsung aja nyobain. Oh iya, Ginza Galaxy ini Rp32.000. Langsung cobain ya. Ini harus diaduk dulu. Tapi kalian bisa sih mau. Ini tadi udah aku sebut 38 untuk size yang besar. Kalau kalian mau size yang lebih kecil, dia harganya 35. Nah, kalian bisa ya mau pakai sedotan bisa atau mau langsung minum dari sininya. Cuman aku prefer sedotan biar enggak cemot-cemot. Wow. So keren. Hah, habis di Surabaya pakainya rek. Tapi aku nggak bisa dapetin kejunya, mungkin harus nanti dari sini kali ya. How about we try? Bisa nggak? Bisa. Hati-hati muter dari atas. Enak nggak? Enak banget. Udah terasa kayak orang Australia nggak? Langsung berasa kayak orang Australia karena minum Australian cream cheese 100%. Orang Australia pas lagi Australia. Ini enak banget guys. Patut dicoba nih. Sip. Seger banget. Tapi memang kalian harus minum dari sini kalau mau ngerasain cheese-nya. Tapi mungkin lebih enak mungkin mending dibuka terus diaduk kali ya. Jadi pancake kita udah dateng. Jadi aku pesannya ada 2. Yang satu itu uji matcha dream ya. Uji matcha of jelas ini matcha. Kita dapat es krim juga vanilla sama dikasih red bean. Terus yang satunya lagi itu best sellernya sini namanya chisu boba. Sama-sama dapat es krim vanilla satu scoop sama dapat boba yang nanti kita bakal siram di sini. Dan dua-duanya ini harganya sama Rp59.000 masih plus tax. So, dan kita aku lupa bilang, kita dikasih ini ya. Biar lebih higienis, semua peralatan makan dicelupin ke air panas. Aku cobain dulu yang chisu boba. Aduh. Bobanya nempel semua ternyata. Sebenarnya menurutku kalau untuk fluffy pancake se-fluffy ini sih mungkin nggak perlu ini ya. Mungkin kita ingin lihat ya. Pakai garpu aja cukup. Ups, kayak nggak bisa lihat ya. Oh nih, sih betapa fluffy-nya. Kasih boba dikit, kasih es krim dikit.
coba. Oh my god, pancake-nya luar biasa. Cakep. Wow. Jadi bubanya itu tipenya ini yang nggak keras ini. Ya, ini digarpu aja gampang. Ini kenyal-kenyal. Bubanya nggak terlalu manis. Jadi dia pas banget. Wow. Pengen lagi? Cobain yang dulu. Yang matcha dulu. Burung ngeler mana? Matcha. Aku singkirin dulu. Seperti tadi. Oh. Empuk. Kenyal-kenyal. Terus kasih red bean. Sedikit. Es krim dikit aja. Lagi deh. Jadi mbaknya bilang itu tadi matcha-nya mereka itu bukan matcha yang pahit. Jadi yang pahit itu cuman bubuk matcha yang ada di atasnya ini. Wow. Kalau pertama kali makan kena bubuknya kerasa pahit sih, cuman nggak lama-lama nggak pahit. Apalagi kalau kecampur es krim. Dan ternyata red bean-nya enak juga. Red bean-nya mereka ngasih yang cold red bean ya, yang teksturnya nggak sekasar yang aku kira. Wow, top abis, luar biasa. Pengembukan badan ini namanya. Sambil minum. Oke, okay. Kameramennya udah minta makan, aku juga udah lapar, so... Nah, sesuai janjiku, aku mau nge-review tadi yang di Pen & Co belum sempat aku cobain, itu Ginza Galaxy. Jadi di menunya mereka Fresh Soda, Ginza Galaxy itu best sellernya mereka. Jadi tadi rasanya peach sama lemon, ada potongan strawberry. Sodanya nggak begitu kerasa sih, nggak tahu juga mungkin apa karena udah di take away jadi mungkin nyair ngepung sama es batunya. Cuman, wow. Harusnya ini pas banget sih kalau mau dimakan sama apa pancake yang manis tadi. Soalnya ini kayak menetralkan gitu. Enak sih, seger, mantap. Nggak kemanisan juga. Nah, itu review aku di Pen & Co Galaxy Mall Surabaya. Jadi, kalau kalian yang keburu-buru mau makan di sini, mendingan jangan, karena fluffy pancake mereka butuh waktu at least 30 menit untuk siap disajiin. Jadi kalau kalian udah keburu lapar banget, gak mau nunggu lama-lama, mendingan ya gak usah deh. Tapi sebenarnya 30 menit worth it banget buat dicobain, karena ini enak full. So, thank you udah nonton videoku. Tunggu video aku yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga boleh. Thank you semuanya. Good day.